Halo teman-teman semua, welcome to my YouTube channel. Seperti biasa, kita bakal buka box lagi. Dan untuk kali ini kita bakal buka set Pokemon Go 151 yang harganya udah gila banget, gak karuan. Box cukup lumayan mahal dan ya mau gimana lagi ya. Gua masih penasaran dengan box yang satu ini, dengan produk yang sealed sekarang. Setelahnya kemarin-kemarin kita produk gak sealed, dua produk, dan untuk sekarang kita ada produk sealed. Mudah-mudahan dapat yang bagus lah ya, karena udah rugi cukup lumayan gede nih di produk 151. Wah, yuklah 151 satu box again lah. Kira-kira dapat apa? Oh ya, untuk hitnya seperti biasa, editor tolong masukkan Erika SR, Erika SR, Mew UR, Trio Kanto SR, dan Mew EX SR. Itu adalah super hit yang kita cari. Sisanya yalah mau coba, bodo amat lah ya, karena itu adalah yang paling bagus kalau menurut gua. Sisanya ya biasa aja. Oke, masih holo rare dan juga rare pertama. Kita bakal lanjut lagi, mudah-mudahan sih dapat yang ya SR trainer lah, kalau enggak minimal boss lah ya, minimal gitu. Tapi ya kita dapat Eevee yang bola biasa. Kita belum dapat yang bola yang Master Ball ya kan. Master Ball Pikachu lah 24.000 coy kalau misalkan Pikachu. Oh, kaget, gua kira SR SAR. Ternyata bukan. Oh, AR-nya kita dapat ini dan Angrizard ya, Angrizard. Aduh, kok gua jadi ngeri nih box. Karena udah beberapa box ini gua sial banget nih 151 ya. Nanami. Terus Nyoromo, Biriridama, Eevee dan holo bolanya dan Gengar. Gengarnya oke lah ya. Lanjut lagi. Ke depan. Masih belum. Kita cek. Masih belum. Apakah dapat yang sekiranya bagus? Yuk bisa. Erika dong. Masuklah Erika SR ya kan. Double rare-nya ini. Susah banget ya. Yuk Erika SR, Erika SR lah. Kalau udah dapat Erika SR udah tamat berarti. Tamat 151 kalau gue bisa dapat Erika SR. Masih holo bola biasa dan rare. Yuk kita tamatin 151 dengan Erika SR di box ini. Yuk bisa. Masih belum ternyata. AR Kodaku. Lah ya. Kenapa Furiza ini dikasih sini? Yuk bisa. SR trainer Erika SR. Aduh susah banget. Kirain gua holo bola Monster Ball, ternyata bukan. Ini udah satu tumpuk kita, ini udah 10 pack kita belum dapat. AR udah 2 nih. Kita belum dapat SR-nya loh. SR-nya ditumpukan situ berarti. Bukan Pikachu. Ya udahlah ya, mau gimana lagi. Yuk SR yang bagus lah. Bukan Gosu rare Biridam. Ayolah bisalah SAR. Erika SAR, Erika, yuk bisa. Gue sebutin terus nih nama Erika SAR nih, biar keluar nih ya. Yuk bisa. Maafin pak, kita balikin lagi. Maaf ya pak. Gunpack again. Maaf pak. Anjir, kenapa ini terus? Udahlah ya.
gak bakal dapat Erika SA itu. Erika SR anjir, kalau udah kayak gini SR-nya udah keluar soalnya. Kayaknya gunpack ini murah ya. Gue dapat sampai 2 kali lo anjir. Murah ini sumpah, murah. Aduh. Kenapa kita gak dapat yang bagus? Ini sih bagus sih sebenarnya. Cuman gue Erika itulah. Erika SR lah anjir. Yo SR-nya Erika lah. SR satunya lagi Erika lah. Masa gak dapet anjir. Tapi kalau misalkan dari sini dapat SR Erika mampus sih. Pikachu-nya dapat holo bolanya. Sumpah kalau ini keluar Erika SR gokil sih. Gokil sumpah. Kalau ini bisa dapat Erika SR sih gokil. SR Pokemon. Dan kayaknya gue udah tahu. Oke lah ya. Minimal sisanya masih ada AR satu lagi. Masih ada AR satu lagi. Nah, kita cari AR-nya. Masih ada AR satu lagi. SR-nya sih udah keluar. Jadi AR nih AR. Oke, AR-nya. Sip. Sisanya gak bakal ada apa-apa, 3 pack. Jadi untuk kali ini ya sebenarnya plus-plus aja sih sebenarnya ya. Enggak ini 20.000, ini 5.000, 25.000. Ya plus-plus lah ya, untung 5.000-an gitu. Thank you banget buat semuanya. Akhirnya di penutup ini kita dapat guard pack lagi. Dan keberuntungan gue udah habis kayaknya di 151 gue bakal bisa dapat Erika SAR. Tapi udahlah ya, kita dapat guard pack lumayan. Mungkin itu aja untuk video kali ini. See you next video. Salam dari Kreator. Bye-bye semuanya. Jadi satu game boss.